Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya akan share informasi terbaru untuk update channel di satelit Telkom 4 ya. Karena emang udah agak lama ya untuk Telkom 4 ini udah nggak update ya. Jadi sekarang ada beberapa channel terbaru termasuk dari salah satu channel dari provider dari Transvision ya, yaitu Nusantara HD ya. Nusantara HD dari Tanaka ya, yang menyiarkan beberapa channel seperti channel RCTI MNC Group ya. Ini adalah salah satu mungkin saingan bisnis dari Kavision juga ya. Jadi ini ada di satelit Telkom 4. Untuk update channel yang terbaru saat ini yang untuk channel-channel lokal seperti CNN Indonesia, ANTV, TransTV HD dan Trans 7 Digital masih tetap aman ya di Telkom 4. Untuk ini data tambahan seperti ada RI Net, TVRI Kaltim dan juga ada tambahan-tambahan terbaru channel-channel religi ya. Saya coba cek ke bawah, ini dia mulai dari ada Fatwa TV, ada juga Sul TV, ada juga Muat TV nih ya. Ada juga itu Izzah TV juga, dan ada juga Surau ya, Surau TV, Hasan dan juga ada Hijrah TV. Kita coba cek untuk frekuensinya di 4093 ya, 6648 itu adalah frekuensinya ya. Ini dia 4093 dengan simbol rate-nya ya, simbol rate-nya 6648 ya, dengan polaritas horizontal. Ini adalah frekuensinya. Sedangkan untuk ini yang channel-channel dari Nusantara kayaknya ya, receiver Nusantara HD ya, frekuensinya di 3925 dengan polaritas horizontal 7500 ya. Ini harus menggunakan receiver khusus yaitu Nusantara ya, Nusantara HD baru bisa kebuka ya. Ini seperti ada RCTI juga, ada Global ya, ada MNC, ada Folk Action Movies ya. Ini tentunya menggunakan mungkin menggunakan voucher ya, seperti seperti Kavision ya. Mungkin untuk reviewnya bisa teman-teman bisa cek di YouTube ya, dari teman-teman yang lainnya ya. Oke ya, mungkin ada beberapa channel itu aja ya, tambahannya di satelit Telkom 4 ya. Jadi hanya tambahan dari channel-channel terbaru, yaitu channel-channel yang gratis ada channel religi dan juga channel berbayar dari di menggunakan receiver Nusantara HD ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Servis Channel.